akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini gua akan review si King level 100 ya, buat referensi kalian. Sebenarnya sih kalau gua sih level 80 udah cukup ya, tinggal naikin pelan-pelan aja, tapi ya udahlah ya, kalian minta level 100, ini gua gacain di live tadi ya sampai level 100. Oke, untuk pertama kita pakai medal trio buah dulu aja ya. Soalnya ada dua medal, full HP dev atau attack dev. Di video ini kita full pakai attack dev karena kita pengen lihat cuy, bisa nggak sih ngekill Shanks ya, karena emang ini counter Shanks ya. Dia skill 2 ada tambahan attack buat attacker, jadi lu tabrakin ke attacker ya hilang si Shanks ya. Si Shanks itu dia anti down kalau nggak salah, jadi jangan langsung lu meledak ya, tapi tabrak dulu sekali baru dilepas ya, nanti biar meledak, saran gua gitu cuy. Kemudian ini speednya juga kencang banget, cuma cooldownnya agak lama, jadi ya habis skill 2 lu harus buru-buru cari bendera buat redas cooldown skill 2 nya ya. Kemudian skill 1 bagus banget, damage-nya max HP 10% ya, max HP 10%, kemudian dikali 4 kali damage berarti 40% max HP, sama kayak Siki, cuma ini bedanya 10% damage. Jadi kalau kena Roger atau Shanks gak bakal cashback damage-nya ya. Ada efek tremor, kemudian ada knockback buat ngusir defender, bisa banget. Kemudian yang bikin dia ke counter Shanks adalah skill ini ya. Ketika dia diserang musuh yang punya startup ya, kayak Shanks atau mungkin Roger atau mungkin Akainu ya, buff-nya hilang ya. Kalau Akainu skill 2 nya hilang, Akainu nyerang King, ketika Akainu punya buff attack ya, skill 2 nya langsung hilang. Kemudian kalau Shanks nyerang ini King, mode hakinya hilang. Jadi itu sangat ngebantu tim ya, sangat ngebantu tim, karena hilangnya buff itu ya tim jadi enak ngekill Akainu ataupun Shanks ya. Jadi ini emang OP banget sih. Dan juga ada redas damage 30% ya. Kemudian ketika cabut bendera, dia bakal ngedodge 3 kali damage. Kemudian ini bisa dikombo sama resist tracker ketika cabut bendera. Ini mantep banget sih ya. Jadi ya lu tinggal fokus bendera aja, kalau diganggu baru diserang balik, entah pakai skill 1 atau skill 2 gitu guys ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita coba di liga level 100 si King ya, dengan medal trio buah seperti biasa tag-nya ya. Oke, langsung guys, apakah kita bisa ngekill Shanks langsung ya? Let's go match pertama. Oke, kita dapat map Sabo di pagi. Wow, ini cocok banget ini buat runner ya. Mari kita coba cuy. Mari kita coba. Ya, akhirnya ada dua runner merah yang OP ya. Sebenarnya si King udah lumayan sih ya. Tapi ketambahan King, tambah mantep cuy. King Yamato atau mungkin King Siki ya. Mantep semua ini runner. Shinji Tekoi. Gila, itu apa itu Hyper Boost 113 sih? Dia gak mode haki cuy. Dia gak mode haki ya setelah skill 2 gua. Gak berani cuy. Oke, jatuh. Gua mau ngetes damage kesang cuy. Ini kenapa sih orang gua mau ngetes damage kesang lo? Sengnya kabur-kaburan pula. Kita cari bendera aja lah. Cepet ya, boost capture-nya cepet sih kalau gak ada teman di sekitarnya. Wah, kalau ini susah, kalau Dovi susah, gak berani. Kalau Dovi gak berani ya. Kayaknya emang tim biru mulai bisa lagi nih ya, karena orang lagi pada pakai King ya, dan King bagus buat lawan Shanks. Oke, kita cari bendera lagi.
eh mana sih musuhnya, hilang cuy. Ternyata naik lagi ternyata. Oke, okay, perfect touch, nice. Oke, okay, nice, gak kena. Ada 3 hit, aman, ada 3 hit loh. Enak cuy. Keluar, langsung mati. Eh, sampai ditut sih. Tenang, alot, alot. Tenang, alot, ada reduce damage-nya ya. Aman cuy, santai. Oke, okay, musuh tim bus, gua lari dulu. Kalau musuh tim bus gak berani, bos. Wow, kalau tim bus sakit masalahnya. Ajar, bang. Ntar sih, gua cari sajen sih. Wuar, ala ada tempo. Oke, okay, nice. Hmm, ya. Eh, ada Seng. Alah, Sengnya. Larinya kenceng sih. Ah, Sengnya di atas. Ya cuy, pas skill gua cooldown, ngeselin. Halo bang, oke, nice. Enak guys, serius. Oke, sip. Ya tapi ini emang tim biru makin banyak ya. Duar, langsung mati. Kurang-kurang OP apa coba, ayo sih. Iya sih, kayaknya emang ini udah mulai balance ya. Ya mungkin orang juga udah mulai ogah pakai Seng. Gua belum pernah nyoba sih pakai Seng ketemu King ya. Tapi serius sih, menyebalkan ya. Ketika Seng ngehit King, itu mode hakinya Seng bakal hilang. Itu nyebelin banget sih. Ya kita lanjut next match ya. Kita lanjut next match. Oke guys, sekarang kita ketemu 3 Seng ya. Pas ini buat ngetes ya. Dari tadi ketemu Sengnya kabur-kaburan. Pas ini buat ngetes si siapa? Si King ya. Dan lu bisa pakai skill 2 guys buat rebutan C ya. Gua lupa. Ini skill 2-nya bisa buat rebutan C karena cepet banget sih skill 2-nya sih. Oh, kenapa enggak pakai medal sih? Lu langsung ke C ya. Lu langsung ke C, cepet ini. Bisa buat rebutan C. Tapi ya resikonya ya cooldown-nya berkurang ya. Cooldown skill 2-nya jadi lama ya. Nah, langsung di C ya. Tapi cooldown itu minusnya. Bang, aku biar digebuk, bang. Eh, gak kena dong. Oke, sip, hilang mode hakinya. Lihat guys, mode hakinya hilang. Ngapain lu bang? Bam, hilang lu. Iya, Seng tidak bisa ngapa-ngapain sih. Mode hakinya hilang. Oke, alot, santai, alot, alot. Lihat, tidak ada Seng mode haki. Enak banget. Nice. Loh, bisa ngurangi darah. Kalau buat battle lawan Sen bisa. Kalau mau fokus bendera juga bisa. Ya tenang aja. Eh, gue dikejar Sen. Lihat sih, lihat. Ngeri bos. Abang cepet bang. Gua bang butuh darah bang. Alah Sennya. Gua butuh darah lu padahal. Iya, ini apa nih orang nge-troll ini? Iya, jadi ada orang nge-troll, guys. Gua butuh darah. Siapa itu cabut bendera? Aduh, Uta. Uta enggak berani, guys. Cabut. Nice. Enak, bos. Tabrak. Oh, mati lagi. Duar. Oke, kebal 3 hit, kebal 3 hit. Langsung ya kebal lagi. Lihat cuy. Lihat bos. OP sekali. Oke, nice, enggak apa-apa. Alot cuy. Enggak mau dihati ya, Bang ya. Aduh, gua mental, kurang ajar.
Iya juga gak bisa mode haki. Mati nih. Tudududududu. Alah. Musuhnya timbus ya. Aduh. Tapi lihat sih, lihat betapa menyenangkan ketika Seng tidak mode haki ya. Iya sih, menyenangkan sekali. Sengnya gak bisa mode haki. Soalnya ya gitu ya. Oke, kece, cepet. Cepet kita kece, mumpung kosong, duar. Oh, enak sih. Oke, okay, nice. Ayo, tinggal nge-dev ya ini ya. Dev mana ya? Aduh, B. Iya. Aduh, timnya buta map, guys. Gue coba caput lah. Kecaput gak ya? OP gak sih? Gila gak tuh? Ngeri banget coy, ngeri banget. Oke, okay, nice ya, gila sih, ngeri banget sih. Kita lanjut next match guys. Ikuso. Oke, kita dapat map Dress Rosa dan iya, nggak ada Seng. Apakah populasi Seng sudah menghilang ya? Ya, tapi emang bener sih. Lo pakai Seng Akainu lawan King itu susah. Buff lo hilang-hilangan soalnya, ya ngeselin banget. Ya, cuy, emang runner menyebalkan cuy. Kita lihat dulu. Kingnya pakai skill 2 langsung kecil enggak? Oh, pakai kayaknya. Oh, enggak pakai. Oh, aman, imun. Aduh. Woi, tolong woi. Tenang, untung alot ya. King untung alot jadi aman. Kok gak kena sih? Oh, kena, aman. Oh, gak bisa, bos. Gak mempan, bos. Oke, kebal. Loh, lihat, cuy. Dadah, bang. Males gua. Wow, kabur dulu, cuy. Hei, sini lu. Tabrak lu. Bam. Cuy, sosokan ngejar. Sorry, bos. King, bos. Aduh, gak kena. Alah, mati. Skill gua cooldown. Team push, please. Alah, musuhnya yang team push. Kurang ajar. Yang team push malah musuhnya. Aduh. Ya tapi enak banget sih pakai King, serius guys. Ya ini mirip-mirip Yamato ya, cuma kondisinya ada kondisi khususnya biar gigi. Alah, telat. Cabut putra. Tenang. Kebal guys, kebal 3 hit aman. 1. 2. Wow, aman, santai bos. Ayo dong, cabut putra dong. Ini gua dev cuy. Wow, langsung KO. Gila, damage macam apa itu cuy. Alah, aduh. Tolong. Makasih bang, dijatuhin. Mental. Cabut. Aduh, mampus. Tim, mana timnya? Aduh, timnya kemana, guys? cuy, ada yang nge-troll, guys, timnya ya. Ya udahlah. Tapi emang ini enak banget buat runner ya. Bang, cabut satu lagi, bang. Gua bisa cabut. Alah, timnya rata guys, ya udahlah ya. Iya cuy, ada yang ini loh, ada yang nge-troll pakai tim biru ini loh masalahnya. Masalahnya ada yang nge-troll pakai tim biru ya.
Ini siapa? Coba pakai cara baru ya. Ya ada yang nge-troll masalahnya. Jadi ya susah. Ya udah guys, kita lanjut next match ya. Kita lanjut next match. Tapi ya emang OP banget sih. Tadi ada Seng malah gak karu-karuan ya. Ini Sengnya gak ada masih OP ya. Jadi ya bisa lah. Kita lanjut next match ya. Kita lanjut next match. Oke, kita dapat map Sabodi pagi. Ini mapnya runner ya. Mari kita lihat cuy. Sengnya cuma dua ya. Kok padahal berharap banyak Seng cuy. Serius. Kalau ada Seng kayak Sengnya tuh gak bisa mode haki. Kasihan banget ketika gebukin si King ya. Oh, mantep ini. Gila, emang Char makin lama makin OP ya. Ini siapa lagi? Tukang nge-troll. Astaga, astaga. Banyak amat ya kang nge-troll ya. Tenang bang, ini nyambi ya, runner bisa, attacker bisa sih. Soalnya gua pakai medal attack def ya. Oke, apakah ada yang DC? Oh gak, aman. Ntar cuy, agak minggir cuy, ini ntar kena skillnya Sang ini. Nah ya kan, agak ngeri cuy, awal-awal kena skillnya Sang. Mana cuy Sangnya cuy? Alah jatuh, kurang ajar. Oke, cabut. Oh nggak bisa bos. Alah kena daunnya. Iya cuy, hitnya banyak kali soalnya. Oh nggak bisa, kebal. Aduh, knockback. No. Oh ini Seng cuy. Yang gua cari di sini ternyata. Lah kok malah full. Langsung mati ya, easy sekali sih ya. Udah tidak kelihatan OP sih. Seng tidak kelihatan OP di mata King ya, santai. Oke, tim push nice. Cari bendera. Cabut benderanya juga cepet. Ada boost capture 50. Di cancel bang, aneh, nice. Asik sih. Lah gak jadi 5-0. Gimana sih yang ngedev? Mana cuy Sang, mana cuy? Gua mau berburu Sang ini. Gua mau berburu Sang ya. Sangnya mana ya? Oh ini Sangnya ini ya, ketahuan lah, kelihatan nih. Alah dia kabur guys. Iya lu nggak mau dehaki ya, nggak mau dehaki ya. Dah kabur dulu tim bus. Ya tadi gua skill 2 dia turun, kurang ajar ya. Bang knockback bang. Knockback kocak, aduh gak di knockback musuhnya. Ya bang, di kill bang. Oh, Seng, alah. Gua lagi nyari Seng cuy. Sengnya di sana ternyata. Gua lagi nyari Seng ya. Bam. Mampus gua di knockback. Aman. Dapat bendera. Oke, sip. Aman. Cepet benderanya cuy, santai. Cabut benderanya cepet, santai. Iya cuy, enak cuy. Ini kalau gua fokus ke bendera ya mungkin ya lebih gampang menangnya. Cuma kan gua pengen buat ngelawan Seng ya. Sip ya, gila cuy. OP serius ya. Di era Seng, gua pun kayaknya ragu pakai Seng ya. Ini mungkin bisa nih kalian pakai tim biru ya. Harusnya sih
populasi Seng udah berkurang ya. Ayo kita lanjut last match ya. Kita lanjut last match. Oke, kita dapat map retro saya. Wah, Seng tim gua masih banyak sih. Seng tim musuh punah ya. Padahal gua cari Seng ini ya. Aduh. Tapi ya semoga dengan adanya ini jadi balance ya. Gua suka sih kalau balance. Jadi gak ketemu Seng terus setiap main ya. Masa tiap main ketemu Seng terus? Bosen bos. Iya gak ada Sengnya sih. Oke, ini rebutan bendera aja. Kayaknya gua gak usah rebutan deh. Agak sayang sih soalnya kalau skill 2 nya dipakai rebutan ya. Ya rebutan aja lah. Ternyata kingnya gak di C. Gue kira kingnya ke C cuy. Oke, nice. Mamam 40% damage. Sakit bos. Woi bantu Dev woi. Nah udah gue cariin bendera C. Oke, tinggal cari bendera guys. Kalau tinggal cari bendera enak sih king. Nice. Wah, buar, mati langsung. Cepat. Bendera. Oke, aman. Iya, enak loh. Aduh, sorry. Kesum. Mamam. Iya, gak. Aduh, Tina nih musuh runda. Wah, gila cuy, tim biru bangkit beneran ini. Gila, Tina nih musuh runda bisa apa coba? Astaga. Wah, tim biru auto bangkit beneran ini. Tapi terus ketemu saya nggak ada ngeri-ngerinya cuy. Ketemu saya nggak ada ngeri-ngerinya, santai. Ini gak dicabut bang? Ya, gue cabut lah ya. Tabrak duar timbus. Gak jadi nabrak ya, sorry guys ya. Ternyata timbus ya, padahal gua PD ridas damage dari apa, dari trio buahnya ya. Tapi kalau musuhnya timbus ya mau gimana lagi cuy. Duar dar meledak kalian. Cabut bendera dulu, nice. Ntar cuy, cari bendera cuy. Bendera adalah kunci kemenangan ya. Gua kalau nggak ada Seng nggak tertarik baku hantam cuy. Kalau ada Seng baru, mana nih Sengnya ya, kita baku hantam. Kalau nggak ada Seng tidak tertarik. Bang Tidev ya. Gua cariin bendera bang, kalem bang. Gua cariin bendera bang. Aman, santai. Oke. Wah, mana Sengnya? Duar. Cabut. Minggir bang, cabut bang. Oke, aman. Nah, gitu guys. Oh, aman, santai. Alot lo lihat. Serius guys. Tidak usah takut Sen ya. Tapi kalau pakai ini takutnya Luffy EX. Kalau pakai King takutnya sama Luffy EX. Karena ketika lu mode burung bisa kena tremor ya. Wah mantep sih ya, cuy. Akhirnya ya mungkin ini era biru bisa lagi guys. Soalnya orang pakai Sen ya kayaknya bakal ogah ya. Ketemu ini mau gimana sih? Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Yang jelas King lawan Seng OP banget, serius OP banget ya. Ya, jadi itu aja video gua kali ini. Menurut kalian Seng bagus atau enggak? Kok Seng bagus? Menurut kalian King bagus atau enggak? Komen aja di bawah. Yang jelas kalau dibandingkan King sama Yamato bagus mana ya? Ya tergantung lawannya ya. Kalau buat lawan Seng ya lebih enak si King ya. Tapi kalau buat yang lain-lain itu lebih enak Yamato gitu guys ya. Oke, makasih yang udah nonton, yang belum subscribe bro, agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Wah mantap sih ya. Langsung level 100 ya.